Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat tengah hari. Berita seterusnya dipetik daripada www.kosmo.com.my. Al-Sultan Abdullah menerima menghadap Muhyiddin Yassin secara sidang video untuk sesi pra-kabinet di Istana Negara pada hari ini. Agong berkenaan menerima menghadap PM secara sidang video. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenaan menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat pra-kabinet secara sidang video di Istana Negara pada pagi hari ini. Laman Facebook Istana Negara mewaklumkan sesi yang berlangsung selama setengah jam itu bermula dari pukul 8.30 pagi diadakan secara sidang video berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita terkini dan lengkap, sila layari kosmo.com.my bertarikh 27 Januari 2021. Kita jumpa lagi. Bye-bye.